عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد، عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، hamba-hamba Allah sekalian dimanapun berada. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah Islam untuk kita semua. Dan semoga Allah menetapkan iman ini di dalam kalbu kita yang paling dalam dan menjadikan kita istiqamah di atas iman sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Amin. Salawat dan salam kita untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba-hamba Allah sekalian, mari kita lanjutkan seri kedua daripada firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Muhammad ayat yang ke 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa'lam, maka wajib engkau mengilmui. Telah kita jelaskan bagaimana pandangan dan pendapat Imam Syafi'i setiap dalil yang ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis yang isinya adalah perintah. Fal aslu lil amri, fal aslu, al aslu fil amri lil wujub. Dalil yang terdapat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis dan itu adalah perintah, maka hukumnya adalah wajib. Ketika Allah berfirman fa'lam, maka wajib engkau mengilmui. Annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Hamba-hamba Allah sekalian, mengetahui tentang la ilaha illallah dan mengilmuinya. Coba ulang kembali, putar dan dengarkan kembali rekaman kita pada seri yang pertama dari ayat ini agar tidak terputus penyampaian ini kaum muslimin, bahwa mengetahui bukanlah dalam artian hanya sekedar tahu, tetapi seluk beluk daripada la ilaha illallah itu benar-benar kita ilmui. Kemudian tentang la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Kita telah bantah dan tepis pengertian ilah sebagai Tuhan. Walaupun kita tidak ingin menyebarkan polemik di tengah-tengah umat, dan kita menghargai memuliakan umat, tentang umat yang menganggap Allah SWT sebagai Tuhan, tetapi dalam persepsi umat Islam. Hamba-hamba Allah sekalian, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Ilah telah kita jelaskan kemarin maknanya secara ringkas, bahwa tidak ada yang paling berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah. Dan makna ibadah sesungguhnya adalah taat melebihi segala apapun saja, melebihi kepada siapapun saja, dan lebih mengikuti ajaran yang diturunkan oleh Allah melebihi ajaran siapapun saja. Ketika seseorang ternyata lebih mentaati orang lain,
Sementara Allah berfirman begini, dan ada orang lain menginstruksikan begini, dalam satu permasalahan yang sama, di waktu yang sama, dan dia diberi pilihan untuk memilih mana yang lebih dia dengarkan, mana yang lebih dia taati, mana yang lebih dia ikuti. Ternyata orang ini lebih mengikuti selain Allah, di saat itu dia sudah mengilahkan orang tersebut. Demikian juga Allah menurunkan ajaran seperti ini. Orang membuat ajaran lain seperti ini. Dalam kasus yang sama, di waktu yang sama, dia ketika itu dihadapkan pada persimpangan jalan untuk memilih mana yang akan dipilihnya, mana yang akan diikutinya. Apakah ajaran yang dari Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ataukah ajaran dari makhluk yang dibuat-buat dan dikarang-karang oleh makhluk? Jika ia lebih mengutamakan ajaran yang datang daripada makhluk, maka samalah artinya dia mengilahkan makhluk itu. Dalam bahasa yang lebih pedas adalah orang ini telah menyembah si makhluk. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Adi bin Hatim At-Ta'i, bahwa Yahudi, Nasrani menyembah pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli agama mereka, dan mereka mengibadahi para cendikiawan-cendikiawan mereka. Adi bin Hatim At-Ta'i berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Kami tidak pernah beribadah kepada pendeta-pendeta kami. Kami tidak pernah menyembah para cerdik pandai dan cendikiawan-cendikiawan kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ahallu lakum ma harramallah wa harramu alaikum ma ahallallah. Fa'ata'tumuhum." Kamu lebih mengikuti apa yang diajarkan oleh petinggi-petinggi kamu, oleh ahli-ahli agama kamu. Mereka mengatakan ini haram, ini tidak boleh, padahal Allah membolehkan. Mereka mengatakan ini boleh, enggak apa-apa, padahal Allah telah melarang dan mengharamkan. Ternyata kamu lebih mengutamakan yang diajarkan oleh pendeta-pendeta kamu, ahli-ahli agama kamu, tokoh-tokoh dan para cerdik pandai cendikiawan kamu, daripada apa yang telah turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Adi bin Hatim berkata, "Kalau itu ya Rasulullah benar, memang demikian kenyataannya." Maka Rasulullah bersabda, "Fadzalika ibadatukum iyyahum." Maka itulah dia makna kamu sudah beribadah kepada mereka. Itulah makna kamu sudah beribadah kepada mereka, yakni kamu lebih mengikuti ajaran yang lain daripada ajaran Allah. Maknanya kamu sudah mengilahkan selain Allah, kamu sudah mengibadahi selain Allah. Nah, selanjutnya mabuk Allah, kalau kita perhatikan begitu, masya Allah, betapa banyak umat Nabi Muhammad pada hari ini, betapa banyak mungkin mayoritas umat Nabi Muhammad pada hari ini telah mengilahkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kenyataannya benar, orang pada hari ini telah mengilahkan hawa nafsunya. Satu, dia lebih menganggap hawa nafsunya, pendapatnya, ya, lebih baik daripada apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu dia sudah mengilahkan dirinya sendiri, sudah menyembah hawa nafsunya sendiri, karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya, dia lebih taat kepada hawa nafsunya. Yang kedua, ada yang mengilahkan ilmu teknologi dan pengetahuan buatan manusia. Al-Quran berkata begini, teknologi mengatakan begitu. Lalu dia lebih berpihak kepada teknologi dengan mengesampingkan dan mencampakkan Al-Quran. Ketika itu dia sudah mengilahkan teknologi. Iyattabi'u aktharuhum illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan mereka, firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 116, kebanyakan mereka lebih mengikuti ilmu pengetahuan karangan buatan manusia daripada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang datang dari manusia tidak akan bisa mengalahkan, jangankan mengalahkan, mengimbangi saja sedikit pun tidak akan bisa. La yughni minal haqqi syai'a. Yang ketiga, manusia sering mengilahkan para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, pembesar-pembesar, cerdik pandai, bahkan cendikiawan-cendikiawan, juga ahli-ahli agama, para ustaz-ustaz, buya-buya, kiai-kiai yang ngarang-ngarang ajaran. Ketika diluruskan bahwa yang benar menurut Al-Quran begini, menurut sunnah begini, jawabannya adalah menurut guru saya begini, menurut ustaz saya begini, menurut kiai saya begini.
Sudah sepakat para ulama ahlu sunnah mengatakan begitu. Ya terserah, mau sepakat ahlu sunnah jamaah atau gimana. Kami telah menyepakati bahwa menurut guru kami begini. Berarti orang-orang ini adalah para penyembah guru-guru. Para penyembah dan orang-orang yang mengilahkan syekh-syekhnya, tengku-tengkunya, ya, buya-buyanya, ustaz-ustaznya, da'i-da'inya. Padahal siapapun manusia, boleh kita duduk bermajlis dengannya, tetapi kita timbang semua yang disampaikannya, sama enggak dengan Al-Quran dan yang dipahamkan oleh Rasulullah kepada umatnya? Sama enggak yang diamalkan para sahabat-sahabat yang mulia? Jika sama, mari diikuti. Jika tidak, jangan diikuti. Kalau tetap kita ikuti, maknanya kita mengilahkan mereka, atau maknanya kita menyembah mereka. Hamba-hamba Allah sekalian. Yang keempat, yang diilahkan oleh manusia pada hari ini. Yang diilahkan oleh manusia pada hari ini, hamba-hamba Allah, nenek moyang. Warisan turun-temurun. Al-Quran mengarahkan seperti ini. Sunnah menyebutkan begini. Tapi dari warisan nenek moyang sudah turun-temurun itu seperti ini. Ternyata dia lebih berpihak kepada apa yang ada dalam warisan nenek moyang. Atau adat istiadat atau apalah namanya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, orang ini disebut dengan penyembah aba'uhum. Ya, nenek-nenek moyang mereka. Betapa banyak pada hari ini, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, di samping mereka menyembah Allah, ternyata mereka juga menyembah nenek moyang. Bahkan, lebih sering ajaran dari Allah dikesampingkan, lalu ajaran nenek moyang lebih diutamakan. Ibarat Allah yang kami muliakan, yang kelima, yang sering diilahkan oleh manusia, yang sering diilahkan oleh manusia, yaitu apa yang dikatakan oleh para guru-gurunya. Apa yang dikatakan oleh orang banyak. Ya, ini yang kelima. Apa yang dikatakan oleh orang banyak? Menurut orang banyak begini. Menurut orang banyak begini. Orang banyak mengatakan begini. Orang banyak tidak suka begini. Jadi pertimbangannya adalah orang banyak. Selalu orang banyak. Keputusan orang banyak adalah begini. Kami sudah musyawarah dengan penduduk, dengan masyarakat, dengan komunitas. Maka mereka sepakat begini. Sementara yang mereka sepakati berbeda dengan apa yang telah ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Mereka lebih utamakan pendapat orang banyak. Saat itu mereka sudah mengilahkan orang banyak. Kebanyakan mereka, kata Rasulullah, lebih mengikuti orang banyak daripada mengikuti yang benar yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Islam Ibn Taimiyah berkata, Abdullah Ibn Mas'ud berkata, Al-Haqqu al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahda. Kebenaran itu adalah ketika apa yang engkau pegang, ya, yang disebut dengan jamaah itu adalah ketika engkau berada di atas kebenaran, walaupun engkau sendirian. Jadi yang jamaah itu bukan yang orang banyak. Bukan. Yang dimaksud dengan jamaah, kata sahabat Nabi ini, Abdullah bin Mas'ud, bukannya pandangannya orang banyak. Tetapi yang dimaksud dengan orang banyak adalah siapapun yang berdiri di atas kebenaran, walau kunta wahdak, sekalipun engkau sendirian. Dan hari ini, umat Nabi Muhammad yang benar-benar berpegang kepada kebenaran, ibarat sendirian di tengah banyaknya umat Nabi yang hanya berpihak pada bagaimana mayoritas orang banyak. Saudara-saudaraku sekalian, lihat lanjutan ayat, wastaghfir li dzambika. Saking banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjatuh dalam penyimpangan pemahaman la ilaha illallah ini, saking banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu bahwa nanti hamba-hambanya akan banyak mengilahkan selain Allah. Akan banyak hamba-hamba Allah yang akan mengilahkan selain Allah. Mereka lebih mengikuti atau lebih mereka lebih mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah mengajarkan kepada mereka, setelah kamu tahu, wastaghfir li dzambik, mintalah ampun bagi dosamu. Karena sebelumnya kita telah banyak mengilahkan hawa nafsu kita. Sebelumnya kita telah banyak mengilahkan bos-bos kita dan seterusnya, seperti yang kita jelaskan tadi. Dan sekarang kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Mintakan juga ampunan kepada orang mukmin mukminat yang dulu telah beriman. Bisa jadi mereka belum mendengarkan uraian ini, lalu mereka sudah meninggal dunia karena mereka tidak tahu dan mereka meninggal. Ustaz, selama mereka tidak tahu mungkin mereka tidak berdosa. Enggak begitu. Kalau dibenarkan prinsip selama mereka tidak tahu mereka tidak berdosa, maka tentu saja orang-orang akan berpihak, lebih baik saya tidak dengar pengajian, dengan itu saya jadi banyak tidak tahu. Kalaupun saya melanggar, maka saya tidak berdosa. Dan itu alasannya, dan ini alasan yang batil. Ini alasan yang salah. Amal-amal Allah sekalian, yang benar adalah engkau wajib mencari tahu.
selama perjalananmu yang serius untuk mencari tahu, ada yang terlanggar oleh engkau satu dua yang engkau belum tahu, Allah maafkan. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab para ulama-ulama dari kalangan ahli hadis kita. Selama kita belum tahu, Allah maafkan dalam proses di mana kita mencoba dan mengejar mencari tahu. Tapi kalau dia bertahan dalam ilmunya apa yang ada, kemudian dia beralasan, selama saya tidak tahu kan Allah tidak akan hukum saya. Orang semacam ini tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah beri dia dua mata, dua telinga, otak dan hati untuk dapat mencari ilmu, mencari tahu. Dan Allah tidak terima dan tidak mau tahu alasan yang mengatakan, ya Rabb, ama enggak tahu ini dulu. Allah enggak mau terima alasan itu. Mengejar, memburu kemana-mana supaya dapat sertifikat komputer bisa lulus diterima kerja. Kapanpun, siang malam, berapapun biayanya kita buru. Kita gunakan dua mata, telinga, otak dan hati memburu apa yang kita belum tahu. Padahal tidak wajib bagi kita mengetahuinya. Begitu juga tentang ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu pertanian, ilmu kita pelajari dengan serius. Kenapa? Untuk permasalahan yang menentukan keselamatan kita di akhirat kita tidak mau tahu, atau alasannya saya kan enggak tahu, enggak bisa. Allah enggak terima itu. La takfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Engkau jangan stop. Engkau jangan stop dalam hal-hal yang engkau belum tahu. Tapi kau harus tahu di akhirat Allah akan tanyakan kepada engkau. Pendengaran, penglihatanmu, otak dan hatimu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemanakah engkau amalkan? Apakah engkau mencari tahu dengannya? Innaka kana mas'ula. Jadi Allah akan tanya kaum muslimin. Allah benar-benar akan tanya kepada kita, apakah kamu mengamalkan ilmu kamu? Hamba-hamba Allah sekalian, seluruhnya yang kami muliakan dan kami cintai. Selanjutnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, berdoa, ya Rabb, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an 'alamu astaghfiruka lima la 'alamu. Ya Allah, jika hamba melakukan perbuatan syirik yang hamba, ya Allah ampunilah dosa hamba. Ampunilah dosa dan kesalahan hamba dalam hal-hal yang hamba tidak ketahui, dan lindungilah hamba terhadap dosa-dosa yang hamba sudah ketahui. Yang dimaksud di sini adalah dosa syirik. Nabi saja minta ampun. Karena itu Allah SWT suruh kita mohonkan ampun buat diri engkau. Ya Rabbullah, hamba enggak tahu kalau ini ternyata adalah syirik. Kalau ini ternyata mengilahkan selain engkau. Dulu hamba tidak tahu, ya Allah. Sekarang hamba telah tahu. Maka setelah saudaraku mendengarkan ceramah ini, mendengarkan kajian tafsir kita di surat Muhammad ayat 19 ini, setelah kita tahu, ya Allah, betapa seringnya hamba lebih mengutamakan pendapat pribadi diri hamba, berarti hamba telah mengilahkan diri hamba selain daripada engkau, ya Allah. Taubatlah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah sekalian, betapa banyak kita lebih mengutamakan bos kita, komandan kita, majikan kita. Ketika mereka menginstruksikan kita dengan suatu instruksi yang ternyata instruksi itu berbeda dari instruksi langit, padahal kita tahu Allah melarang, komandan kita menyuruh, dan kita lebih utamakan komandan kita, saat itu kita dalam proses mengilahkannya. Inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka beriman kepada Allah, tetapi iman mereka bercampur dengan kesyirikan. Kita tahu di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in asyrakta, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau berani melakukan perbuatan syirik, seluruh amal yang kau kerjakan hapus seluruhnya, batal seluruhnya. Hai Muhammad, kepada Nabi Muhammad saja yang amalannya jelas akan mengalahkan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Dari awal bumi terbentang sampai hari kiamat, enggak akan ada amalan yang lebih hebat daripada amalan Nabi Muhammad. Hai Muhammad, berani engkau melakukan perbuatan syirik? Ingat, saya sudah sampaikan kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelummu. Siapapun melakukan perbuatan syirik, firman Allah di ayat ini, saya batalkan seluruh amal-amalnya. Seluruh amal-amalnya. Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh benar-benar termasuk engkau di antara orang-orang yang merugi. Nah, Nabi saja Allah tega membatalkan amalnya, apalagi kita-kita semua. Apalagi kita-kita semua kalau kita melakukan perbuatan syirik. Seperti apa syirik itu? Mengilahkan selain Allah, ya. Apakah pemimpin, bos, ustaz, kiai, orang banyak, pendapat pribadi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Mengilahkan ini adalah syirik. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dhanbik. Dan mohonkanlah ampun kepada Allah terhadap dosa engkau.
engkau selama ini telah banyak berdosa dan dosamu adalah mengilahkan selain Allah. Dan juga ampun, mohonkan ampun kepada Allah tentang orang-orang beriman sebelummu, mungkin ayahmu yang kau kenal soleh dan taat, ternyata ayahmu sering egois, sering mengutamakan pendapatnya pribadi, walaupun sering itu berbenturan dengan ayat dan hadis. Mohonkan doa untuknya. Ibumu yang telah meninggal, doakan juga kaum muslimin, mukminat, muslimin, muslimat yang lainnya. Doakan mereka. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dan Allah mengetahui mutaqallabakum wa mathwakum, bolak-baliknya kamu dan di mana tempat tinggal kamu. Apa yang kamu kerjakan selama kamu di pasar, selama kamu di kantor, selama kamu dalam perjalanan. Allah juga mengetahui apa yang kamu kerjakan di rumah kamu, di tempat komplek kamu, di kampung kamu. Allah mengetahui semuanya. Selama kamu berada dalam perjalanan, siapa yang kamu ilahkan? Selama kamu ada di komplek kamu tinggal, di kampung yang kamu tinggal, siapa yang kamu ilahkan? Kepala kampung? Pimpinan kampung? Ustadz kampung? Atau jangan-jangan di rumah tangga dan di keluarga besar kamu, kamu mengilahkan diri kamu sendiri. Semua pendapat mereka yang menjelaskan ini ayatnya, ini hadisnya, kamu tolak, lalu kamu katakan ini keputusan saya, jangan hanya membantah. Berarti kamu sudah mengikat diri kamu sebagai ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allah mengetahui bolak-baliknya kamu dan Allah mengetahui tempat tetap dan tinggal kamu. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas ajaran tauhid ini dan berpegang erat dengan kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya katakan, makna ilah adalah menyembah. Kemudian arti daripada menyembah yaitu menyerahkan ketaatan sebulat-bulatnya, setinggi-tingginya untuk Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala daripada ajaran siapapun saja. Ini dimaksud dengan ilah, dan telah banyak ilah-ilah orang yang hari ini batal. Insyaallah taala kita akan sampaikan kepada kaum muslimin semua tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah dengan izin Allah apabila tiba masanya nanti. Ikuti terus selalu kajian-kajian kami dalam Uzma TV ini. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali insyaallah akan senantiasa mendampingi dengan tim selama Allah memberikan kepada kami jalan, kesempatan dan kesehatan. Tetaplah bergabung dengan kami, tetaplah setia dalam jalur channel ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara orang-orang yang bertauhid di akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.